Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel kami. Sekarang kita mau review raket APAC Ziegler warna terbaru. Jadi ini sudah hadir di Rudy Sport, raket warna terbaru Ziegler. Jadi seperti ini ya warnanya, yang terbaru ini oranye, hitam, ada silvernya. Oh ya teman-teman, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton channel kami dan juga yang sudah subscribe kami, yang sudah mengikuti channel kami. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman. Saya tidak bisa membalas dengan apa-apa, saya hanya membalas dengan doa. Semoga teman-teman yang subscriber channel kami semoga sehat, panjang umur, murah rezeki. Amin. Dan saya sekarang lagi senang ya, soalnya kemarin itu saya sudah lihat subscriber kami sudah hampir 300. Saya banyak terima kasih kepada teman-teman. Semoga teman-teman yang subscriber channel kami semoga panjang umur, sehat, murah rezeki. Amin. Langsung aja kita review raket APAC terbaru warnanya. Sekarang kita dari bawah apa dari atas ya? Oh, enak dari atas aja dah, lebih mantap kalau dari atas. Ini dari atas ada tulisannya Powerhead. Ini di atas ada tulisannya Powerhead, jadi atasnya ini kuat frame-nya ini. Tarikan sampai 38 lbs. 8 lbs. Jadi di sini ada tulisannya, tapi lihat di sini aja ya. Nah, ini 38 lbs tarikan. Terus kita ke gromet. Gromet ada 76 gromet. Jadi kita dari atas dulu ya, memang dari atas terus jalan ke bawah, jadi enak. Nah. Terus ini ada gromet sudah model U. Nah, ininya sudah TT ini, sudah U ya. Di sini ini sudah model U. Nah, ini gromet yang ini modelnya sudah sambungan seperti ini nih. Jadi ini sudah sambungan seperti ini. Ini kenapa ada gromet model seperti ini? Karena raket ini tarikannya tinggi ya. Kayak tenis itu dah tarikannya. Makanya sampai ada pengaman seperti ini nih. Jadi kalau ditarik kencang itu apa ya? Mata itiknya itu tidak mendelep ke dalam itu ya. Kayaknya kalau tarikan kencang itu, kalau raket-raket yang biasa, mata itiknya ini langsung masuk ke dalam. Kalau ini sudah ada pengamannya ya. Tapi ada juga kemarin yang beli di sini itu pemain Bondowoso itu apa ya, ininya dibuka. Nah, ini dibuka mata itiknya ini untuk mengurangi rasa beratnya raket ini, jadi lebih enak katanya, lebih ringan. Jadi ini dibuka, terus ini dibuka ya. Jadi katanya lebih ringan, lebih enak. Terus ini ada logonya APAC di sini. Nah, ini logo APAC. Di sini ada tulisan Made in Vietnam. Jadi seperti ini ya, Made in Vietnam. Ada tulisannya Z Ziegler. Nah, ini terbaru ini. Yang paling baru yang di depan ini ya. Ada, kalau tidak salah itu ada ungu, merah, biru, tapi baru ini. Nah, ini terbaru ini sekarang warna. Ada tulisannya di sini EPN grafit, jadi bahan itu sudah dari grafit ini. Nah, ini sekarang kita langsung ke poros ya. Ini ada tulisannya Ziegler. Di sini ada tulisannya 64 ultra slim soft. Di soft ini porosnya ini termasuk paling kecil ya. Di semua raket ini paling kecil ini. Jadi raket ini bisa dibilang terkecil di dunia ya. Raket ini porosnya paling kecil. Jadi seperti ini. Kalau Anda tidak percaya, coba dicek ya. Yang lain paling kecil pasti Ziegler ini dah. Porosnya ini terkecil. Di sini juga ada tulisannya head heavy balance. Nah, head heavy balance. Jadi artinya itu head heavy balance, berat ke depan ini, jadi enak untuk buat serang ya.
ada tulisannya head heavy balance. Nah, ini ada hologram di sini ya. Ini terbaru, kalau dulu itu udah ada. Jadi ini hologram itu untuk menandakan raket ini asli dari Apex. Nah, ini. Ini di shaft-nya ini ada logo Apex. Terus di cone-nya ada logo bendera Inggris di cone ini. Di sini ada, di sini apa ini? Nah, ini. Yang kuning ini ada. Ada logo ini juga. Apa namanya ini ya? Super Brand. Nah, ini Super Brand. Terus ini 4U G2. Nah, ini 4U G2, jadi raket ini termasuk golongan raket ringan ya, antara 82 sampai 85 ini kalau 4U ini. Terus G2. Nah, ini G2 ini antara pegangan gini kalau G. Jadi pegangan itu ada G2, ada G3, ada G4. Tapi kalau pegangan itu udah usah bingung ya, karena tinggal memilih grip. Kalau terlalu kecil pegang gini ini, ya pakai yang tebel. Nanti kalau terlalu tebel, terlalu besar, tinggal buka ininya. Jadi tinggal kayunya. Jadi kalau masalah G2, G3 itu tidak usah bingung lah teman-teman kalau memilih raket. Tinggal kita pilih grip mana, kalau ininya kecil cari yang lah yang lebih tebel ya. Sini ada tulisannya 30 lbs. Nah, terakhir tekun. Nah, kan sudah janji dari tadi ya, karena dari atas jalan ke bawah ini kun cap. Nah, sorry, cap ini cap merah. Nah, ini capnya seperti ini capnya ya. Sudah cukup sampai di sini ya teman-teman. Ketemu lagi di channel akan datang. Pokoknya kita kalau ada barang baru di Ruby Sport, kita akan beritahukan kepada teman-teman. Sudah cukup sampai di sini ya. Salam olahraga.